Nah, di bagian sini ada beberapa pemain anak-anak kayak engklek, ular tangga, dan lain sebagainya. Gue nggak tahu. MLTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di MLTV. Kali ini gue lagi ada di Taman Sungai Kendal. Nah, jadi itu bawahnya tuh kayak apa ya, danau-danau kecil kali ya. Jadi kita nih di atas jembatan gitu. Nah, di bagian sini ada beberapa pemain anak-anak kayak engklek, ular tangga, dan lain sebagainya. Gue nggak tahu nih apaan. Ada dua jalur. Ini ke arah playground, ini ke arah aula. Gue mau ke playground aja ya. Sungainya banyak banget. Gua ada naunya. Airnya tenang lagi. Di sini anginnya banyak banget ya. Kalau pohon gak terlalu banyak karena didominasi sama air. Ini children playground ya. Akhirnya dia lah. Di sana aula. Nah, ini children playground-nya. Kalau mau ke children playground sini harus buka sendal ya, buka alas kaki. Kalau pakai kaos kaki boleh. Nah, tuh children playground ya, ada perosotan, ayunan. Terus ini kayaknya skatepark tuh kayak. Terus sana ada lapangan. Ini lapangannya. Ini semacam skatepark. Enggak juga sih. Masa turun terus langsung tangga. Kurang paham tuh gua apaan.
Nah, ini lapangan bola. Tadi gue nggak menjelajah ke playgroundnya karena mesti lepas alas kaki ya. Soalnya gue pakai sepatu jadi kadang ribet gitu mau lepasnya. Sungai semuanya, danau semua. Nah, tuh lapangan bolanya. Sini ada yang santai piknik. Kalau untuk danaunya sih sini banyak ya, dan sangat enak itu untuk piknik dengan view danau. Cuma kalau adem apa enggak kurang, karena pohonnya dikit. Pengen naik. Ini apa ya? Kurang paham nih gue fungsinya apa. Oke, ini persotan. Nah, ini tempat orang tua biasa nunggu anaknya main. Dan banyak bangku. Kalau buat yang suka danau mungkin sini enak banget kali ya. Cuma kalau untuk piknik kalau bisa sih pohonnya ditambahin itu yang banyak biar adem. Nah, itu aula. Kalau mau beli minuman situ ada jual. Tuh. Toilet, musola ada di aula sini. Baik, kita keliling nih menikmati danau di sini. Tadi sih gue liat angsa ya, cuma nggak tahu lagi pada kumpul di mana tuh angsanya. Yeah.
Jadi kesimpulannya, Taman Sungai Kendal ini luas banget, terutama danaunya. Untuk permainan lumayan oke lah. Terus ya kurang adem doang sih, kekurangannya itu doang. Ya udah, karena kita udah balik lagi nih ke sini, udah muter kita. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.